Kalau gitu langsung aja Manda bakal langsung challenge Gengki di sini. Oh. Aku juga ikutan makan kok. Apa jadi kita akan challenge makan ayam pedas. Oh. Dan ini level berapa? Tahu level berapa? Level berapa? Level 5. Level 5 ke paling atas. Paling atas. Oh, gitu. Paling karai ya. Oke, dan kita harus cepet-cepet. Oi, bau enggak mau udah pedas. Aromanya udah aroma cabai ya. Oh. Dan kita harus cepat-cepatan makan tapi enggak boleh minum. Eh, enggak boleh minum? Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena itu challenge. Oke okay, deh kalau okay, gitu. Are you ready? Langsung. Tunggu. Demo. Langsung. Kenapa? Ya Amanda chan tabun kram plus ya mungkin. Tidak. Coba boleh aku tambah plus boleh. Aku bawa bumbu nanti. Aku bawa bumbu dari Jepang. Apa itu? Bumbu ajaib. Bumbu ajaib dari Jepang. Sedap. Boleh, bumbu rahasia. Pedas banget. Boleh. Aku suka sih. Kalau lebih biar lebih. Tapi kamu juga. Iya, Gengki juga. Iyalah. Aku juga. Biar adil gitu. Nah, oke. Oke, aku juga ya. Oke. Hai. Oke, kita cukup. Sudah jadi pedas. Okay. Makasih loh. Aku baru tahu kalau bumbu dituangin punya. ini mau ajaib nanti. Tidak dikata, tapi jadi pedas. Oke. Mari kita coba ya teman-teman J-popers di rumah. Yuk, kalau gitu. Sah. Hajimemashou. Yosha. Yosha. Buka dulu. Satu. Buka dulu. Buka nih. Hai. Satu. Dua, tiga. Yes, cepat deh, Shaw. Parah, aku baru ngambil. Ya Allah, dinikmati kenapa sih? Dinikmati. Makan tuh dinikmati. Teman-teman Gengki cups aku aja biasa aja kok. Perasaannya terat lah. Ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Contoh. Kamu pilih jadi apa? Jadi YouTuber atau komedian? Cepat. YouTuber. Oke. Makan lagi. Aku belum pernah ya challenge tanpa minum. Aku biasanya minum susu. Minum Yakult, minum yogurt. Kenapa tanpa pedas, tanpa minum yang kalah? Ini enak banget loh. Sugino, Setsumo. Indonesia atau Jepang? Cepat jawab. Indonesia, Jepang, tapi yang mana pedas? Enggak. Gak apa-apa. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Indonesia atau Jepang? Hah, susah deh. Oh, harus pilih satu, Dayo. Susah deh. Indonesia juga. Di mana nih? Awas keselok. Apa? Indonesia apa Jepang? Indonesia. Ngakak. Ayo kan, habisin mainnya. Stop. Ayo. Tidak pedas. Tidak pedas, Amanda Chan. Level 5 lewat lah. Cupu, Gengki. Serius? Tuh, iya. Amanda Chan, kalau seperti ini, aku pura-pura pedas, misalnya. Ini beneran pedas ya, teman-teman. Bukan pura-pura ya, ini beneran pedas ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Jawab cepat. Kenta atau Daisuke? Pilih yang lagi. Mana suka itu kota? Bebas, pokoknya dipilih aja. Kenta? Pilih aja. Susah deh. Kenta atau Daisuke? Akira. Udah. Gak ada di sini. Gak boleh. Ma, tapi ma, Daisuke-san kan, karena Daisuke-san wa aku tinggal buru sama Daisuke-san. Tapi susah pilih. Cuma deh, tadi gak boleh minum gitu deh. Gak boleh. Tapi keju gak apa-apa deh. Gak boleh. Ya ampun, teman kita ini ya Allah teman-teman. Kuat. Padahal ini enak banget. Bibirnya udah merah. Ayo. Ada. Masih ada pertanyaan soalnya kamu harus konsentrasi. Nih, Gengki jawab ya.
Maria Ozawa atau Sora Aoi? Muzukashi da yo. Muzukashi da yo. Sama-sama pedas da yo, yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya pedas. Dua-duanya pedas. Siapa? Pilih satu. Dua-duanya gude dakara. Ya Allah, temen-temen. Ma, Sora Aoi kana. Doshite, doshite. Kenapa Sora Aoi? Lebih muda. Parah.